Seorang ayah di Kabupaten Cianjur ditangkap saat reskrim Polres Cianjur setelah gagal melakukan percobaan pembunuhan kepada anak tirinya. Pelaku kesal kepada korban yang kerap kali mengamuk saat tidak dikasih uang jajan. Inilah AR dan IB para pelaku yang berhasil ditangkap satuan Reskrim Polres Cianjur setelah korban IR anak tiri dari AR yang masih berusia 17 tahun ke pihak kepolisian melaporkan AR yang gagal melakukan percobaan pembunuhan kepada korban. Menurut keterangan pihak kepolisian saat pemeriksaan, kedua pelaku mengakui perbuatannya. Kejadian tersebut bermula kekesalan AR kepada anak tirinya yang kerap kali berhutang ke warung dan selalu mengamuk hingga merusak rumah jika permintaannya tidak dituruti. AR kemudian kesal dan mengajak temannya yakni IB untuk melakukan perencanaan pembunuhan kepada korban. Kedua pelaku kemudian menyewa mobil untuk mengajak jalan-jalan korban ke kebun teh di Kecamatan Cempaka. Saat berada di dalam mobil, pelaku dan korban terlibat keributan hingga korban mengalami pendarahan di bagian kepala. Pelaku kemudian panik dan membawa korban pulang. Setelah berada di rumah, korban dan pelaku kembali terlibat keributan. Hingga akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. 17 tahun dikasih-dikasihkan masih di bawah umur. Jadi awal penuh kejadiannya, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 kemarin sekitar jam 2 dini hari nah di sini telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau percobaan pembunuhan dan atau secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap seorang anak ya, yang tadi saya sebutkan, yang diduga dilakukan oleh bapak dirinya Sementara itu polisi mengamankan barang bukti senjata tajam kampak cangkul dari dalam mobil yang disewa pelaku. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kedua pelaku diancam dengan hukuman 16 tahun penjara. Setiawan, Bandung TV.